Oke, welcome back, kembali lagi dengan Bapakku di sini ya guys ya. Kita kembali bermain game Genshin Impact-nya ya guys ya. Oh ya, di sini gue juga turut belasungkawa atas kejadian yang menimpa teman-teman kita yang ada di Cianjur ya guys ya, Jawa Barat ya guys ya, atas gempanya ya guys ya. Semoga mereka semua diberikan keselamatan ya guys ya. Dan bagi teman-teman di luar daerah Cianjur, semoga kalian juga diberikan kesehatan ya guys ya, karena sekarang lagi cuaca sedang hujan ya guys ya, lebih sering hujan ya guys ya, di tempat gue juga kayak gitu. Semoga kalian diberikan kesehatan ya guys ya. Oke, kita lanjut kan kembali ke dalam dunia guys ya. Di sini gue akan lanjutkan game foto bagai lukisan bab tanaman hijau ya guys ya, di event ini ya guys ya. Oke, kita lanjut ke yang D, yang kedua, bayangan di Luhuapul ya guys ya. Berarti tempatnya di Luhuapul ya guys ya, di Liyue. Oke, di sini itu harus menangkap dua titik fokus. Oke, foto karakter, ikut foto karakter pereman Geo. Oke, karakter dalam mode santai ya guys ya, berarti kita harus dalam mode bergaya guys, atau duduk lah mungkin ya guys ya. Oke, kita lanjut ke tempatnya ya guys ya, di Luhuapul guys. Oke, let's go, langsung kita teleport ke yang terdekat. Let's go. Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya ya guys ya, di Luhuapul ini ya. Kayaknya ada di bawah ya guys ya. Oh enggak guys, ternyata ada di atas guys. Dari gue lihat itu di map kecilnya itu ada di atas ternyata guys. Oke, kita lanjut aja ya guys ya. Dan tempatnya di sini ya guys ya. Oh, di sini ada tempat duduk guys. Kayaknya kita harus duduk ya guys ya. Oke, kita klik dulu. Oke, oh iya guys, harus berelemen Geo ya guys ya. Terserah lu pakai apa guys ya. Di sini gue pakai Zhongli aja guys. Oke, kita langsung bersiap berfoto ya guys ya. Oke, udah pakai atribut kamera. Coba kita duduk. Dan oh, belum keklik ya guys ya. Gak bisa diklik ya guys kalau duduk ya guys ya. Langsung kita bersiap berfoto dan langsung konfirmasi ya guys ya. Bentar. Oke, ambil foto. Oke, udah 3 titiknya udah ya guys ya. Dan kita coba duduk, tidak bisa berfoto ya guys ya kalau duduk guys. Kita harus berdiri guys, berarti dengan cara menunggu gayanya ya guys ya, gaya dari si hero-nya ini, karakternya ini ya guys ya. Bentar. Coba kita kayak gini saja. Oke, dicoba foto dan karakter bersantai ya guys ya, animasi bersantai itu belum kedapet, ada tanda X. Dan tiga lainnya udah centang ya guys ya, atau checklist. Oke, kita tunggu gaya dia bergaya dulu atau bersantai. Pencet bersantai dengan gayanya dia, gayanya Zhongli. Dan kita harus tampilkan ke Luhuapul ya guys ya, jangan lupa guys. Duduk lagi, tetap gak bisa guys. Gue pikir cuma tadi aja doang yang gak bisa guys, ternyata sampai sekarang pun gak bisa kalau duduk guys. Berarti kita harus nunggu dia berpose santai ya guys ya. Oke, kok lama ya guys ya santainya guys ya. Kita coba lagi kah? Sumpah lama banget. Oke, kita sudah dapat dia berpose santai ya guys ya. Tuh udah checklist semua ya guys ya. Coba kita ulang lagi ya guys ya. Nah, ini masih tetap sikap dalam santai ya guys ya. Oke, kita langsung, dan semuanya sudah checklist semua, kita langsung foto dan beres untuk D yang kedua ya guys ya. Tantangan berhasil. Oke, kita ambil hadiahnya dulu ya guys ya. Oke, yang D yang kedua, bayangan di Luhuapul, udah beres. Dan kita ambil claim lumayan, 30 primogem dan total 420 primogem. Oke, sekian video untuk video kali ini ya guys ya. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Kita lanjut. Osmanthus wine tastes the same as I remember. D yang ketiga untuk di next video. But where are those who share the memory?